Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit, gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Lutfiaka Video. Dan di kesempatan pagi hari ini teman-teman masih di kandangnya Mas Joko atau kandang Lembu Suro yang berlokasi di daerah Gerabak, Kabupaten Magelang. Kandang yang isinya sapi-sapi jumbo, sapi-sapi monster seperti yang ada di depan saya ini. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam, lebih lanjut sapi-sapi milik Mas Joko, tapi dengan bobot 1 ton up. Kita mulai dari paling ujung sebelah sini. Namanya siapa Mas? Oh, Janoko. Saya lupa teman-teman, mohon maaf. Ini namanya Janoko dan sapi ini juga sudah beberapa kali juara di berbagai kontes. Contohnya ketika di Karawang dia juara satu kategori non puel satu pasang. Kemudian yang ini yang juara satu kategori non puel yang diberi nama Angling Darmo. Dan untuk dua ekor yang ada di depan saya ini sudah laku semua teman-teman, mantap jiwa. Insya Allah akan digunakan untuk kurban tahun ini. Yang ini kayaknya ini kalau tidak salah akan digunakan untuk kurban oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Hovifah, mantap jiwa. Kalau yang ini mau dibawa ke daerah Jawa Barat, Jos Angling Darmo. Kalau sekarang sudah puel satu pasang. Ini ada Mas Adek juga. Tuh, satu pasang ternyata. Satu pasang yang sudah tumbuh, ya. Kemudian copot juga satu biji, mungkin baru saja copot ini. Baru saja copot kemarin ini, Mas. Kemarin, ya. Kemarin ini. Karena memang belum tumbuh, teman-teman. Kalau kemarin baru satu pasang. Pas saya kesini juga masih satu pasang sekitar 2 minggu yang lalu. Kayaknya baru saja copot yang satunya. Kemudian di samping sini ada juga Seto. Ini juga sudah laku teman-teman, mantap jiwa. Mau digunakan untuk korban oleh salah satu pengusaha dari daerah Jakarta. Sapi 1 ton up. Kemudian ada juga si Jono Luko, sapi paling jumbo di kandang ini. Istimewa. Ini di sebelah sana ada juga Mas Oki sebenarnya, Mas Oki Yudin bersama Mas Joko. Tapi tidak kelihatan ini karena sapinya tinggi sekali. Ya, kita lanjut lagi untuk melihat atau berkenalan dengan sapi-sapi milik Mas Joko di kandang Lembu Suro ini. Ini si Jono Luko, paling jumbo, sapi paling jumbo. Mungkin untuk perkiraan berat badan sendiri sekitar 1 ton 200 kilo. Dan ini akan digunakan untuk kurban juga. Kepalanya besar sekali teman-teman, istimewa. Kalau tingginya lebih tinggi sapi ini dibandingkan saya. Untuk tinggi saya sekitar 170. Dan ini lebih tinggi teman-teman, terutama di bagian sebelah sini, Jos. Kemudian ada si Bison. Lehernya ini mantap jiwa. Kemudian di sebelah sini juga yang belum terjual teman-teman, terutama untuk 3 ekor yang sebelah sini kebetulan belum laku. Mungkin kalau yang minat sudah banyak, mungkin karena tidak cocok harganya atau entah bagaimana jadi belum terjual. Monggo nanti kalau teman-teman semua membutuhkan hewan kurban jumbo 1 ton up bisa langsung menghubungi Mas Joko, silakan cek nomor beliau di deskripsi video ini. Kemudian yang sebelah sini si Beton, karena dia lehernya leher beton, mantap jiwa. Kita akan coba lihat sapi yang akan dikeluarkan.
Selamat Tristiono. Selamat Tristiono ini. Selamat Tristiono. Ini mantap jiwa teman-teman. Contoh sapi 1 ton yang belum laku dari kandang Lembu Suro. Istimewa dan agak pendiam, agak nurut kalau yang ini dibandingkan dengan si Angling Darmo. Kalau si Angling Darmo mungkin karena jarang keluar, jadi kemarin pas dikeluarkan dia kayak senang sekali dia. Si Selamat teman-teman, mantap jiwa. Istimewa. Lehernya sangat besar. Mungkin kalau disembelih atau dipotong, sapi yang ada di depan saya ini hasil karkasnya paling banyak mungkin. Atau persentase karkasnya paling banyak teman-teman. Hampir kayak batapi ya. Tumpahan. Hampir tiba loh. Hampir tidak tembus. Kenceng ya? Kenceng ini, Mas. Dagingnya prakasnya bagus sih ya, Mas. Iya. Ini kan warnanya juga sangat bagus. Istimewa. Mantap. Iya kan? Kebanyakan untuk sapi-sapi besar ya, maaf ini Mas Rutin ndang nyetak sapi seton, Mas. Insyaallah. Mungkin kebanyakan untuk sapi-sapi jumbo kayak gini, Mas. Iya. Ya enggak semua lah gitu kan. Hampir sekitar 60-70% itu kan dagingnya banyak lemak. Karena kan ekspektasi kemarin-kemarin yang belum tahu itu kan untuk mengejar untuk bobotnya terus kan, Mas. Mengejar bobot, kebanyakan protein atau apa untuk protein atau misalkan ampas tahu gitu kan. Jadinya berlemak, Mas. Nggak timbul lemak ya, Mas. Dan comborannya itu kan kebanyakan untuk kuah kejar bobot. Untuk comborannya basah gitu kan, Mas. Jadi kan jadinya itu ya juga kebanyakan di lemak. Pemerataan untuk dagingnya kan, Mas. Iya, istilah yang memberikan layanan kepada konsumen ya, Mas. Jangan salah mengecewakan dan untuk tahun-tahun ke depan insyaallah juga biar menjadi nanti wah langganan terus ya, Mas. Jadi itu ya, Mas. Mantap sekali. Tapi dari Lembu Suro. Ya, ini ada keluarkan lagi tapi satunya nyawa sekali. Tarik le, ah raiso gede di neri sapi kawak gitu. Ado le, ado. Ado le.